cerita tentang keajaiban. Pernahkah Anda mendengar tentang doa-doa yang terkabul? Dulu, kalau di langit ada bintang jatuh, orang berlomba-lomba mengucapkan keinginannya agar terkabul. Ya, kedengarannya memang mustahil. Tapi, saya sendiri pernah mengalaminya. Beginilah ceritanya. Kau diberi nama Pinocchio. Bagaimana? Setuju? Bagaimana? Setuju dengan Pinocchio? Bagaimana? Setuju dengan Pinocchio? Semuanya setuju. Pinocchio namanya. Alangkah bahagianya apabila ia dapat menjadi seorang anak manusia. Tidur. Nah, kau tidur di sini. Selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam. Manis, terang, kalian lupa membuka jendela. Lihat, ada bintang jatuh. Cepat, sampaikan keinginan kalian. Jadikanlah Pinocchio menjadi seorang anak manusia. Datang.
Ayah. Hah? Selamat malam, Ayah. Apakah aku sedang bermimpi? Oh, tidak. Aku tidak bermimpi. Pinocchio, anakku, jadi kau betul-betul bisa bicara? Ya, Ayah. Peri biru telah memberi kehidupan. Mari kita menari. Mari kita bergembira. Sekolah agar menjadi anak yang pandai, ya? Sudah jam 7. Ayo cepat, kita ke sekolah. Nanti kesiangan. Di sekolah, kau harus perhatikan setiap perkataan Pak Guru. Jangan nakal dan harus sopan bergaul dengan temanmu. Jangan lupa sampaikan salam Ayah buat Pak Guru. Thank you.
Bapak istirahat dulu di sini. Tapi benar ya hari ini, tak ada ojekan. Hei, lihat! Boneka kayu bisa jalan. Bukan boneka, itu manusia kayu. Ini baru ojekan. Dasar joki. Ayo, kita tangkap. Stromboli pasti berani bayar mahal untuk tangkapan ini. Da.